Nah teman-teman, hari ini kita kebocoran ya, kemasukan paku besar, tapi pakunya belum kelihatan nih teman-teman. Nah ini kita dibantu sama mas yang ganteng ini ya, sedang mau dicek dulu bannya ya. Tadi katanya ada paku yang sangat besar, paku atau skrup ya. Ini sedang mau dicek, nanti mungkin kalau mau di bawah ya rodanya kita puter, dan nanti kita lihat cara tutorial cara menambal ban tubeless posisi ban kanan depan ya. Ini sedang diisi dulu anginnya, tapi ini langsung habis ya. Untung posisi kita ini masuk ke SPBU ya, jadi langsung ketemu sama si masnya ya. Sedang dites nih teman-teman. Di 35 tekanannya ya, langsung habis atau enggak ini. Boleh mundur dikit Pak? Ya mundur ya, mundur dikit ya. Oke sebentar, kita ada request untuk memundurkan mobilnya dulu nih teman-teman, karena posisinya pakunya ada di belakang. Mundur ya. Oke. Nah permintaannya setelah dimundurkan, kemudian roda depan itu digelengin ke kanan ya. Nah itu ternyata teman-teman, saya zoom ya, ternyata ini dia pakunya teman-teman. Nih ya, ini dia nih. Nah gede banget ini, kayaknya skrup apa ya, skrup apa mas namanya mas? Skrup baut ini pak. Skrup baut ya. Iya baut. Nah ini besar sekali. Padahal skrupnya gepeng nih. Langsung ditambal. Posisi ada anginnya ya, tekanan 35 tadi. Nah tuh, sudah diputer. Nah langsung selesai nih teman-teman. Tapi ya kita tunggu dulu tes pakai air nanti, masih ngerembes atau enggak. Nah itu, ini coba skrupnya nih, lihat mas. Ini dia nih teman-teman, biang keroknya, tapi nggak tajam loh ya. Skrup tumpul loh ini. Normal ya. Oke nih sudah selesai ya. Tekanan anginnya berapa pak? Berapa ya tekanan anginnya ya? Samain sama yang sana deh, coba tes. Sudah selesai teman-teman, terima kasih mas, dan inilah tutorialnya ya. Jadi cukup rodanya diputar menghadap keluar, nanti pakunya kelihatan ya. Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa. Di sini banyak sekali, ramai sekali tuh.